Badan Amil Zakat Nasional Basnas menyalurkan bantuan sebanyak 6.687 paket pangan Ramadan dari Lembaga Bantuan Kemanusiaan yang didirikan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, King Salman Humanitarian Aid and Relief Center atau KS Relief. Seremoni penyerahan dan pelepasan bantuan paket pangan tersebut diselenggarakan di Kantor Basnas Republik Indonesia Matraman, Jakarta Timur dengan turut dihadiri oleh Ketua Basnas RI Nur Ahmad, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi dan jajaran pimpinan terkait. Ini saat perjalanan selagi kepada pesawat Rusia menjadi kawasan yang menikmati dan menjelaskan terhadap pemerintah ini terhadap kebanyakan kesejahteraan Lebaran insyaallah akan terwujud. Ya, karena Indonesia itu adalah negara berpenduduk Muslim terbesar dan Indonesia itu adalah negara yang sangat penting. Oleh karena itu, kami ingin berpartisipasi dalam berbuka puasa bersama dengan lebih kalian Indonesia. Pertama, kita berharap supaya nanti yang akan datang ditambah bantuan. Karena kita mempunyai 30 juta lebih, 36 juta kupan kecuk, juta orang miskin. Dan miskin ekstrim, sangat miskin. Miskin sehat, asyat kekot, kurang kebis, kemungkinan pas. Ini sebenarnya kita memberikan kontingensi logistik mereka untuk menghadapi Ramadan selama 1 bulan. Jadi beras 20 kilo, 3 dus mie, minyak goreng, ini. Saya kira ini bisa menjadi bekal mereka untuk memasuki bulan Ramadan. Dan kita harapkan dengan bantuan ini mereka bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan khusyuk, ya, dengan taat, sebagaimana yang diharapkan dari King Salman. بإصرار الهيئة الوطنية للزكاة أنه أتينا المكان الصحيح ونعطي المساعدات للأشخاص المستحقين فعليا. Dengan bantuan King Salman bekerjasama dengan Basnas, Insya Allah penyaluran paket ini tersalurkan kepada siapa yang benar-benar membutuhkan dan benar penyaluran tersebut sampai kepada mereka yang memang membutuhkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini bisa buat perbekalan puasa nanti sampai akhir, Mas. Bantuan paket pangan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat kurang mampu selama bulan Ramadan.